Tebo bersama Kasat Binmas beserta anggota dan Kapolsek Tengah Ilir beserta Babin Kamtipmas menghadiri kegiatan peresmian pos Babin Kamtipmas di Dusun Tepian Napal, Desa Muaro Kilis, Kabupaten Tebo. Kapolres Tebo AKBP Zainal Ar-Rahman mengapresiasi terbangunnya pos Babin Kamtipmas yang merupakan swadaya dari warga, sekaligus memberikan himbauan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya pos Babin Kamtipmas yang telah dibangun agar dapat mengadukan permasalahan, serta menyelesaikan bersama Babin Kamtipmas dan perangkat desa secara musyawarah. Kepala Desa Muaro Kilis, Sofatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolres Tebo beserta jajaran, sekaligus meresmikan pos Babin Kamtipmas dengan melakukan pengguntingan pita dan penyerahan kunci. Kepala desa juga menjelaskan bahwa pos tersebut dibangun merupakan gagasan dan kerjasama antara Babin Kamtipmas, Brigadir Rivelino Pratama, Polsek Tengah Ilir bersama warga. Saya bersama pribadi dan Polres Tebo mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Desa Muara Ilir dan Dusun Tepian Napal atas pembangunan pos Babin Kamtipmas di Dusun Tepian Napal ini. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV. Salam Tribrata.